Ya, tadi sudah sidang, kita sudah memberikan sekitar 12 bukti ya, termasuk memang apa namanya akta kelahiran dan lain-lain. Sudah, rekaman tadi sudah, itu rekaman percakapan Bapak dengan pihak ketiga. Boleh dikasih tahu 12 nya apa aja, Bu? Apa namanya, yang mendukung kita punya gugatan. Gugatan kita kan jelas sudah dibeberkan waktu itu ya. Selain rekaman, berubah bukti apa lagi? Bu, boleh dijelaskan mungkin dalam bentuk apa aja, Bu, 12 itu? WhatsApp juga. WhatsApp. Tapi rata-rata komunikasi doang, buktinya. Yeah. Bentuk komunikasi. Komunikasi antara Ibu Vero dengan... Kalau foto tentang Kang Basa gitu? Macam-macam. Bu, berarti waktu Pak temui dilihat di rumah sakit, Pak merekam ini? Iya. Jadi 12 bukti itu apa aja, Bu? Data pendukung gugatannya, WhatsApp, terus bukti foto, rekaman. Foto apa tuh, Bu? Foto waktu Pak Ahok pergi ke sana. Cuman itu? Ke waktu apa namanya bersama Niko ya? Niko. Yang ke rumah sakit itu? Selain itu, Bu? Sama bukti WhatsApp tadi. Bukti WhatsApp itu terkait dengan apa, Bu? Percakapan. Bu Vero sama ini? Iya, antara lain. Dalam bukti WhatsApp itu, kenapa, Bu? Percakapannya soal apa? Ya, yang pasti dukung gugatan kita itu saja. Bu, ada bukti dari Bu Vero yang dititipkan nggak sih? Tidak ada. Bukti semua dari Pak. Hari ini nggak ada titipan? Nggak ada. Komunikasi dengan Bu Vero, Bu? Untuk... Saya nggak ada komunikasi sama sekali dengan Bu Vero. Bu, tadi bukti ini sedangkan dalam bukti ini? Iya. Hasilnya nanti tanggal 28 sidang lagi, tambahan bukti surat kalau masih ada dan saksi. Kalau tambahan bukti surat kalau masih ada, ya, saksi dari pihak penggugat. Penggugat siapa, Bu? Nama saksinya jangan sederhana. Siapa rencananya? Iya, maksudnya pasti ada memperkuat dulu. Untuk ya. Apa gitu, Bu? Memperkuat semua hal yang ada dalam gugatan. Dari keluarga juga? Yang permintaan kita kan perceraian dan anak asuh. Dari keluarga juga atau bukan. Kerabat jauh apa semua? Kerabat. Berapa orang, Bu? Terkait saksinya melihat kejadian di mana? Di Jakarta atau di Singapura? Ada agenda berapa sidang lagi, Bu? Setelah pembuktian semua kan nanti tadi majelis hakim juga berharap bahwa nanti